seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke guys, nah untuk tipe yang saat ini kita sekarang lagi ada di yang paling premium di Park Serpong. Tipenya yaitu Black Slate, ukurannya 7x16, lebar sekali dan panjang sekali ya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mencari hunian dengan luas yang agak besar. Nah, dalemannya seperti apa? Kita langsung lihat aja ke dalam yuk, let's go! Oke, ya ini kurang lebih gambaran kondisi living roomnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa custom lagi nanti sesuai dengan selera teman-teman. Jadi dining room jadi satu dengan living room di sini. Kemudian di sebelah sini juga dibuat tangga, itu ada satu toilet. Jadi toiletnya bisa digunakan untuk tamu yang sedang berkunjung ke rumah ini. Kemudian untuk kitchen, selain ada kitchen yang indoor, ada juga kitchen yang outdoor. Nah, kitchen yang outdoor itu ada di sini ya teman-teman. Jadi ada ruangan. Jadi di sini ada kitchen juga, kemudian ada kamar untuk asisten rumah tangga di sini. Kemudian ini juga bisa tembus keluar, di mana di bagian luar itu bisa ditaruh seperti mesin cuci. Oke. Untuk lantai 2-nya seperti apa? Kita langsung lihat aja tipe tertinggi lantai 2-nya seperti apa. Let's go. Jadi di sini juga ceilingnya sangat tinggi ya teman-teman. Nah ini adalah kamar-kamarnya. Jadi ini kamar pertama, kemudian ini kamar yang kedua. Ini kamar yang kedua juga dilengkapi dengan balkon ya. Jadi bisa ada akses untuk menuju keluar. Selain itu juga ada kamar mandi dalam dan kloset. Kemudian untuk kamar yang ketiga juga sama. Masing-masing kamar sudah dilengkapi oleh kloset dan kamar mandi masing-masing. Nah ini kamar terakhir. Kamar anak yang keempat, untuk kamar yang terakhir kamar mandinya masih di luar ya. Jadi di atas ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 kamar mandi, ada 4 bedroom. Jadi lumayan nih buat teman-teman yang mencari hunian tapi agak lega ya.